Dionysius Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Didi Kempot merupakan penyanyi campur sari meninggal dunia di Solo pada Selasa 5 Mei. Didi diketahui meninggal dunia pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kepastian kabar duka cita ini disampaikan Lili, kakak kandung Didi Kempot dalam wawancara di Kompas TV. Diduga Didi meninggal karena kelelahan dan mengalami serangan jantung. Menurut sang kakak, sebelum meninggal, Didi memiliki banyak kesibukan dan sempat mengeluhkan kondisi badannya yang tidak enak. Saat ini jenazah almarhum penyanyi campur sari itu masih berada di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah.